Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Juni Waras yang kami hormati, ibu-ibu yang kami hormati, adik-adik yang sangat kami sayangi. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam acara tasyakuran Toko Restu Jaya. Toko Restu Jaya di tembok ini milik Bapak Erwan itu saudara kandungnya Tati Yuni Laras. Toko bangunan ini. Nah, alhamdulillah kita bisa anak yatim diundang oleh Bapak Erwan, Toko Restu Jaya, Toko Bangunan, dan Tati Yuni. Mudah-mudahan Bapak Erwan sehat walafiat, panjang umur, tambah sukses, banyak rezekinya. Tati juga Toko Bangunannya juga tambah sukses, banyak rezekinya termasuk anak cucunya. Sebelumnya saya jelaskan sebentar sebelum berdoa, yaitu fadilah acara ini. Pertama fadilahnya Bapak Erwan dan Tati Yuni Laras bisa memuliakan anak yatim, maka dapat barokahnya memuliakan anak yatim. Insya Allah akan semakin berkah dan sukses. Amin Allahumma. Amin. Kemudian karena memuliakan anak yatim, maka Bapak Erwan dan Ibu Yuni dan Tati Yuni semakin dimuliakan sama Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Kemudian fadilah yang ketiga ada barokah silaturahmi. Kanjeng Nabi dawuh silaturahmi sunnatun marhubatun. Silaturahmi itu sunnah Rasulullah sallallahu. Maka dengan silaturahmi Tati Yuni dan Bapak Erwan sekeluarga, walaupun kita berbeda agama tapi tetap satu juga rukun dan sukses. Amin Allahumma. Amin. Dengan silaturahmi maka yang punya hajat Bapak Erwan dan Tati sekeluarga semakin panjang umur dan banyak rezekinya. Itu fadilah silaturahmi. Dan ada fadilah yang keempat, yaitu ada barokah lima doa mustajab. Lima doa mustajab, satu doa anak yatim, dua doa anak terlantar yang ditinggal ayahnya. Di sini tiga doa para janda yang suka mengaji dan soleh. Kemudian empat doa orang yang baik, yang mulia, yaitu Bapak Erwan dan Tati Yuni Laras, orang yang baik, maka doanya mustajab. Dan yang kelima doa guru ngaji, lima doa mustajab ini mendoakan Bapak Erwan dan Tati Yuni, anak cucunya semuanya sekeluarga diberi sehat walafiat, amin, panjang umur, banyak rezekinya, banyak amalnya, anak cucunya semuanya baik, amin. Tokonya Bapak Erwan, toko bangunan di tembok, dan tokonya Tati Yuni, toko apa namanya? Toko Jaya. Toko Jaya bangunan di Sawaan. Nah, toko bangunan Jaya di Sawaan, dan toko bangunan Pak Erwan, toko Restu Jaya di tembok, semuanya semakin berkah dan sukses besar. Amin Allahumma. Amin. Tidak ada bangkrut, tidak ada rugi, tidak ada virus bagi yang sedekah. Gosip virus-virus itu tidak ada. Virus itu ada bagi yang sakit dan di rumah sakit. Untuk yang amal-amal ke majelis yatim dan dunia sini, semuanya tidak ada yang kena penyakit, virus, dan lain-lain. Kalau umpamanya sudah terlalu tua umur 90 meninggal, itu sudah takdir, tapi tidak banyak penyakitnya. Tapi insya Allah semuanya sukses panjang umur. Amin Allahumma. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Amin. Amin.